Salam, Bapak dan Ibu terkasih. Saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia (GKO) dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Bapa. Kami hendak bersyukur dan berterima kasih atas napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami di hari ini. Kami bersyukur dapat bersama-sama berdoa, membaca firman Tuhan sebagai pondasi hidup kami. Berkenan Roh Kudus memimpin kami kepada kebenaran demi kebenaran Allah. Amin. Bapak Ibu terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya Pendeta Rismas Cornelius bersama Bapak Penetua Mengatur Sirai secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat 15 dengan judul Keadilan Allah Menyatakan Akibat Pelanggaran Manusia. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Dari bacaan tadi, kita mau menggali isi Alkitab dengan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah yang mengadakan permusuhan antara keturunan singular yang sesungguhnya adalah iblis dengan keturunan Hawa? Tuhan. Apakah isi permusuhannya? Permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Temukan janji Tuhan kepada manusia menurut ayat ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apakah janji Tuhan ini sudah digenapi? Jika ya, siapa yang menggenapinya? Sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Matius 1 ayatnya yang ke-21 sampai ke-23 berkata, Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kejadian 3 ayat 15 adalah kabar sukacita dari Allah yang pertama. Keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular, artinya akan tiba masa penggenapan keadilan Allah dalam diri Tuhan Yesus yang tegas terhadap iblis, bapa segala dusta dan dosa. Dan janji itu sudah digenapi dengan cara salib. Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Kemenangan Yesus atas kuasa iblis atau kegelapan hendak menunjukkan yang pertama. Allah tidak hanya sanggup berjanji, Allah juga sanggup menggenapi janjinya. Kedua, keadilan Allah terhadap iblis merupakan kasih Allah kepada manusia. Yang ketiga, kutuk dosa dan upah dosa telah diselesaikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, kuasa kemenangan ini diberikan kepada mereka yang mengaku dan percaya karya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, serta menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya. Kalau begitu, kita selaku orang tua yang merupakan wakil Allah bagi anak-anak kita,
wajib melindungi anggota keluarga dari serangan tipu muslihat iblis. Kita memastikan anggota keluarga dalam keadaan aman. Kita melindungi mereka dengan doa, membuat misbah keluarga, memberikan pengajaran firman Tuhan, memakai seluruh perlengkapan senjata Allah untuk maju berperang, tidak berlari dan kompromi terhadap keinginan daging, keinginan mata, dan hawa nafsu. Berdasarkan Ibrani 13, ayat 17 dan 18, bagian pemimpin gereja adalah menjaga-jaga atas jiwa umat atau jemaat dengan cara berdoa bersungguh-sungguh, memberikan pengajaran yang benar, baik, dan sehat. Sedangkan bagian jemaat adalah taat dan mendoakan kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Berdasarkan firman Tuhan dan uraiannya, apa yang menjadi komitmen kita? Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan atas keadilannya terhadap iblis. Dan ternyata hal itu dilakukannya sebagai wujud kasihnya kepada kita. Yang kedua, sebagai tanda ucapan syukur, kita harus banyak berdoa, membangun misbah keluarga, beribadah, membaca firman Tuhan, dan melakukannya. Yang ketiga, berdoa dan berjaga-jaga terhadap segala bentuk tipu muslihat iblis, dan mohon kuasa Roh Kudus Allah memimpin kepada kebenaran Allah untuk menghadapi dan mengalahkannya. Amin. Mari kita lakukan komitmennya. Dan hari ini kita juga perlu membagikan kebenaran kepada orang-orang agar mereka waspada terhadap tipu muslihat iblis dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dan memampukan kita mengalahkan tipu muslihat iblis dengan kuasa firman dan iman kita kepada Tuhan. Baiklah, mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih dan keadilan yang Engkau nyatakan. Dan semua itu ternyata untuk kebaikan kami. Kami mau meresponi firman-Mu dan uraiannya hari ini untuk kami lakukan sebagai bentuk kasih dan ketaatan kami kepada-Mu. Berkati setiap orang dimanapun mereka berada yang mendengarkan renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.